Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Antoni Jati TV Live. Berita kali ini kami membawakan tentang rekaman video berupa kisah sepasang kekasih yang memiliki beda usia cukup jauh. Langsung saja kita simak beritanya di Antoni Jati TV Live. Rekaman video berupa kisah sepasang kekasih yang memiliki beda usia cukup jauh mendadak viral di medsos TikTok. Tidak tanggung-tanggung, pada tahun 2004, saat si perempuan masih duduk di bangku TK, rupanya sang suami telah dilantik menjadi polisi. Siapa sangka, video tersebut sukses menyita perhatian warganet usai diunggah oleh akun jejaring sosial TikTok, Jenny Puspita. Benar kata orang, jodoh itu enggak ada yang tahu, tulis dia pada keterangan video tersebut. Di awal video, si pengunggah menunjukkan foto pada tahun 2004 saat dirinya masih TK. Uniknya, pada tahun yang sama, sang suami telah menyelesaikan pendidikan dan memulai tugas sebagai polisi. 2004 aku masih TK, dia udah jadi polisi, terang dia melalui video. Lalu, pada tahun 2018, keduanya pun resmi menjadi suami istri. Si pengunggah juga menunjukkan foto dia dan pasangannya. Pada foto tersebut, tampak si pengunggah mengenakan jilbab lebar berwarna merah marun, sedangkan sang suami memakai seragam polisi. 2018 jadi suami 2004 istri. 2004 aku masih TK. 2004 dia udah jadi polisi. 2018 jadi suami istri.